Masih kaleng tahun 97 ya. Tahun 97 lihat. Masih orisinil semua ya dalamnya. Dulu beli dari saya sudah balik nama pembeli bulan 9 kemarin. Dan lagi corona nih katanya tukar mau dikecilin nih. Saya buka harga 57 juta saja. LG tahun 97. Lihat nih ya. 97 masih kaleng. Macet panjang nama sendiri ya. Berikutnya lagi nih Kijang Super Long tahun 91 nih masih ada tandanya nih ya. Sudah power steering. Ini mobil keluar masuk aja. Bodi masih kaleng. Cuman catnya natnya kurang lurus nih. Kalau mesin oke. Ini harganya 29 juta saja yang kemarin DP enggak jadi enggak apa-apa kita jual ke orang lain. Kijang Super Long sudah power steering. Berarti cek. Berikutnya lagi nih. Nah, ini kemarin baru nanya pickup-pickup saya siapin sekarang nih. Suzuki Futura 2010. Mobil ini bekas PT Yamaha. Jadi tidak bawa berat buat bawain motor saja. Semuanya masih orisinil. Nih. Sasis semua mesin oke ya. Dan khawatir untuk perpanjangan dari sananya dikasih 2010. Ini saya buka harga murah 50 juta saja. 50 juta saja. Bak kargo ya 2010 nih. Ya, 2010. Lihat aja mobil masih kaleng semua nih. Kita ke belakang nih, sampai nih. 2010, 50 juta saja. Siapa cepat dapat DP dulu tidak jadi uang kembali. Lihat nih baknya nih ya. Nih. Nah. Ya. Bekas PT Yamaha buat ngangkutin motor aja, jadi nggak ngangkat berat. Nah, berikutnya lagi nih. Ada Mitsubishi Colt 2004 yang pengen bapak-bapak, ibu-ibu pengen berusaha. Murah meriah nih mobil nih, murah meriah. Pajak hidup, kir aja yang telat nih. Kalau nggak salah kir telat dua kali. Nanti terima pajak kir hidup. Harganya 41 juta tahun 2004 ya. Mobil masih oke punya. Kita taruh belakang deh. Dalamnya juga tuh, dalamnya leh. Tuh dalamnya masih orisinil, bersih tuh. Lihat ya. Tuh kayak mobil baru. 41 juta saja ya. Mereknya ya. Salet sudah laku nggak usah. Ini mau dikirim ke mana ke Dumai nih ya. Tahun berapa nih kemarin 87 nggak salah nih. Ini sudah terjual nih ya. Sudah terjual mau kirim ke Medan, mau ke Medan nih. Tapi nggak apa-apa. Memang nih antik mobil nih ya. Nah, berikutnya mungkin Kijang Doyok ya boleh ya. Kijang Doyok masih ada nih. Pickupnya tinggalin aja. Tahun 84. Ini harga nih nggak saya turunin, pokoknya yang hobi aja 25 juta pajak hidup, kaki-kaki sudah sebetulnya semua ya. Ada yang lagi di servis nih, ada satu AVP 2010 ya, kebetulan lagi turun mesin, nanti terima rapi mobil dari baru belum pernah turun mesin. Ini saya turun mesin kurang lebih, saya anggarkan nih kurang lebih 6 juta ya, bisa lebih, tapi bagi pembeli yang mau DP monggo. Ini saya buka harga 70 juta saja AVP. Sama Baleno tahun 96. Baleno 96 itu saya buka harga, itu posisi lagi di servis juga, itu kurang lebih 40-an ya, 40 juta di Baleno. Nah, untuk berikutnya yang masih ada di luar nih, ada Kijang Super tahun 90, AC double ya, sudah power window, power steering. Harganya saya buka harga itu yang tahun 90 itu 31 juta saja. 31 juta ya. Nah, Kijang Super. Sama lagi yang lagi baru masuk tadi yang dipoles jadi apa leh? LSX. Hah? LSX. Oh iya, Kijang LSX 2003 warna silver. Warna silver 2003 ya, itu saya buka 69 juta saja. LSX sudah new model tahun 2003 warna silver. 69 juta saja. Nah, saya rasa review MGM hari ini, saya rasa itu aja. Bagi bapak-bapak yang berapa hari konfirm kok nggak nongol-nongol, harganya nggak ada, mungkin hari ini saya siapkan itu. Nah, mungkin bapak-bapak yang pengen DP monggo. Juga saya ucapkan terima kasih juga yang tadi sudah beli Enova, yang dari Karanganyar, satu lagi dari mana, Taiwan ya, dari Taiwan juga. Terus kemarin Kijang lagi dari Bogor. Kijang Grand Extra-nya dari Serang ada, Ciputat ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila mana ada kekurangan di sana sini, namanya mobil bekas, saya mohon maaf. Saya tidak ada niat untuk sengaja menjual mobil kucing dalam karung ya. Seandainya ada masalah, itu anggaplah kita
resiko dagang atau si pembeli mungkin ya anggaplah hamalnya kurang aja, kita nggak usah pikirin pusing. Juga kemarin yang beli dari Gunung Sindur, propernya turun mesin, alhamdulillah saya bantu 1 juta, sama juga yang Kijang G yang tahun 96 saya juga bantu 1,5, mudah-mudahan mendengarkan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada sangkutan utang dengan MJM, monggo diselesaikan. Kalau mau minta diskon, datang aja, nggak usah malu-malu. Saya rasa itu. Oh iya, alamatnya ya, alamatnya jangan lupa. Klik Marno Jaya Motor, keluar di Google Map ya. Atau Jalan Raya Tanjung Barat, Lama nomor 148. Dekat pom bensin Potangan Pasar Minggu. Nah, terkenalnya sini ya, di bawah flyover Tanjung Barat. Nah, nomor HP saya 0812-840-15. Saya akhiriskan dulu. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di MJM. Baru nih ya, hari ini alhamdulillah keluar 3 unit tadi. Ini Kijang Kapsul Vespa tahun 97 dengan 1,8. Oke, bodi masih oke punya nih ya. Masih oke punya. Lihat nih, kislong banget nih tahun 97. Ini saya buka harga 57 juta juga. Masih neko, 57 juta masih neko ya. Kijang Kresta 1,8. Berikutnya lagi nih Suzuki Katana ya, catnya baru, kelihatannya masih kaleng nih ya, bannya sudah besar, pasir panjang ya. Ini saya buka harga nih 49 juta ya. Belakang bumpernya sudah di modif yang besar, ini sebetulnya aslinya ada nih ya, 49 juta saja. Dalamnya masih orisinil semua ya, Suzuki Katana GX tahun 94. Lihat bannya tuh ya, kaleknya masih ini semua ya. Ya, 49 juta saja. Berikutnya lagi Suzuki Carry, ini 2004 lah ya? 2004 nih. 2004 dalamnya sudah kita modalin sarujok, karpet semua, plafon. Ini harganya ini 35 juta saja, masih nego. Tahun 2004 ya, 2004. Statusnya bagus. Statusnya sedikit ada lekuatan ya, ada lekuatan, mesin sih oke ya. 2004 35 juta saja. Ini yang stok agak ini Isuzu Panther ya, High Sporty tahun 97. Dalam masih original semua. Ya, bodi masih ini semua ya. Oke, mesin. Ini saya buka harga 53 juta saja. Ya. Berikutnya lagi nih Isuzu Panther juga. Totalisasi long yang sudah AC double, power steering, power window lengkap. Mobil masih oke ya. Ini saya buka harga 43 juta saja. Yang mau silakan DP, tidak jadi uang kembali. Uang kembali ya. Berikutnya ini Kijang Super tahun 92 kan ya. Dan juga mobil sih masih original semua, luar dalam
plafon interior semua ya. Masih apinya ya. Masih boleh di bahannya. Talang air semua masih original, bodi masih kaleng. Ini saya buka harga 35 juta saja. 35 juta tahun 92 ya. Jam super NCH 6 speed ya, tahun 92 di jam ya. Nah, berikutnya ini. Ini ganteng nih ya. Toyota apa Corona ya, Corona yang SLI ya ini. SLI tahun 2002 ya, 20 tahun banget nih ya. Itulah banget merah ya. SLI ya. Ini saya buka harga tahun 2002 ya. Pajak panjang lagi diperpanjang. Ini saya buka harga 41 juta saja. 41 juta. Lihat dalamnya bersih semua nih. Bersih, peleknya oke, masih wangi mobilnya ya. Pelek juga oke, ban oke. Tahun 2002 SLI ya. 41 juta saja. Nah, kita keluar lagi nih, keluar ya. Nah, ini juga baru datang. Suzuki Carimun tahun 2002. Nama sendiri, pajak panjang nih. Baru datang tadi juga nih, lihat tuh ya. Oh, dalamnya bonus ya. Kalender juga dikasih nih. Oh, kalender. Untuk ini lihat mobilnya bersih, wangi ya. Ini enggak usah mahal-mahal, saya buka harga 51 juta saja. Jadi KTP alamatnya alamat Senen nih, Kemayoran, dekat rumah sakit Islam ya. 51 juta saja. Siapa terpesona monggo di situ saja. Tidak jadi uang kembali. Baik. Carimun ya. Dari tahun 96 nih, 96 ya, modifikasi sudah genetra semua ya, AC sudah double, lihat AC double, juga di sininya nih, lihat nih, dibungkus semua nih, dibungkus ya, tahun 96 nih, harganya murah nih, 40 juta saja ya, tahun 96 ya. Yang SDX-nya nih, lihat velgnya semua. Mesin oke nih ya. Sisi semua lengkap ya. Oke, tahun 96. Pak. Ternyata kita ke dalam nih. Jalan Raya Tanjung Perak Lama nomor 148. Depan gedung Bab Plaza. Ini ada gigang lagi tahun 97.